Lihat apa di TikTok? Itu kok sudah. Partai sapi dan kulitnya, dosa selesai, urusan dosa. Untuk apa lagi Tuhan harus datang capek-capek, ya kan? Ya. Besar digebukin, kedengaran di sana. Untuk apa? Saya jawab sekarang. Gitu langsung saya jawab. Kita dulu di dalam keluaran. Nanti Anda bilang saya ngaco. Kedengaran nggak? Ah, Bun. Di dalam keluaran. Bentar Bang, saya kasih ayatnya Bang, saya kasih ayatnya. Dalam keluaran 29 ayat 14. Kedengaran enggak suaranya? Tetapi daging lembut jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kamu bakar di luar kemahmu sampai habis. Itulah korban penghapus dosa. Saya tanya kepada orang Kristen, Yesus dikorbankan untuk apa? Untuk menghapus dosa. Tai sapi dibakar untuk apa? Untuk menghapus dosa. Kok sama Yesus sama tai sapi sama menghapus dosa? Ya, sekarang pertanyaannya itu apa? Jadi masalah. Pertanyaannya apa? Apa? Masalahnya apa? Bisa saya jawab sekarang? Bisa saya jawab sekarang? Oke, gini. Tai sapi. Tradisi Yahudi, orang Kristen tetap memegang tradisi-tradisi Yahudi. Yang masih dalam garis keturunan Yakub itu menjalankan segala hukum Taurat. Tidak makan harus makan tidak aduh, boleh makan babi. Bikin tema ini bagus. Sebentar, saya kan mau jelaskan. Bikin tema ini bagus. Jadi kurban persembahan kenapa harus di luar Bait Allah? Itu korban penghapusan dosa. Itu tradisi Yahudi. Dan itu digenapkan di tradisi sekarang. Makanya Kristus dikurbankan di luar Yerusalem. Di luar pagar Yerusalem. Enggak, kan Bapak begini loh. Ya, kalau Tuhan mampu menghapus dosa dengan cara bakar tai sapi, untuk apa lagi Tuhan datang ke dunia gitu loh? Itu yang jadi masalah. Pak Martinez, sejarah itu bisa dibaca Pak di buku. Kita semua bisa baca dan kita mempunyai akal pikiran. Kita bisa tahu kok Pak semua yang Bapak utarakan. Cuman gini, maaf ya Pak ya, maaf. Pak Martinez, maaf. Pak Martinez begini ya. Yang aneh-aneh. Pak Martinez, tradisi maaf. Itu, korban penebusan dosa itu dibakar di luar kemah suci. Makanya Pak Martinez, yang dibakar tai sapi. Tai lembu tai mana coba? Itu bukan buah. Itu di atas sampai tulang, sampai itu tradisi Yahudi. Kamu tanya ke Yahudi bukan ke saya. Jawab saya yang tepat. Saya iya, enggak, begini itu. Loh, begini, oh, berarti begini, Tuhan begini, teman-teman Kristen, gitu. Teman-teman coba, Kristen, coba. Pertanyaannya, kok iman kita itu harus tergiring dengan pertanyaan bakar ya, bakar iya, kurban gini. Persembahan? Lah, harusnya gitu, bapak kan hubungannya. Bentar, Bu Madam, bentar. Begini, begini, Pak, kenapa itu saya tanyakan? Bentar. Kalian ngomong banyak Pak. Sekali pertanyaan dalam Quran, tapi saya enggak mau Pak, sentuh Pak, itu. Pak, bentar. Iya, ditanya aja. Iya, kenapa saya tanyakan itu? Enggak boleh orang Kristen bukan bentar, begitu. Bu. Bentar, Pak Martin. Bentar. Nah. Kenapa itu saya tanyakan? Karena Anda menganggap bahwa Pak. Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi Bapak itu sama. Ya. Kan pakai, begitu pakai chat lah pakai chat. Oh enggak sama ya udah Tuhanmu berarti anu ya. Oke. Kalau enggak sama sudah. Sudah bisa dilanjut. Ya udah. Lanjut. Enggak sama. Berarti nubuatan itu semua tidak ada. Enggak sama. Sekarang saya belum selesai. Tidak ada nubuatan Yesus di dalam kita perjanjian lama. Enggak ada ya. Karena Tuhan enggak sama. Itu di bayang-bayang Yahudi yang kalau tidak menurut saya Tuhan Mesias itu enggak pernah lihat Tuhan. Tapi Kristen, orang yang para zaman itu hadir Mesias, sebelum dia hadir sudah dinubuatkan Yohanes. Sebelum Yohanes hadir dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya bukan Tuhanmu, Anu. Nggak ada Tuhanmu di kitab Yesaya. Jangan dipakai. Yesaya nabi. Itu nubuat. Tuhanmu di situ. Seru banget. Kan Anda sudah mengatur tadi. Kenapa kamu yang ngatur-ngatur Tuhan kami? Bukan mengatur, Anda sendiri sudah mengaku. Anda sendiri kan mengaku Tuhanmu sama Tuhannya Yahudi beda. Sementara di dalam kitab perjanjian lama itu Tuhannya Yahudi. Beda kita. Ya udah, berarti Tuhanmu enggak ada di kitab Yahudi dong. Meyakini Tuhan Yesus yang dalam wujud Teofani. Orang iya, Yahudi sama Yahudi beda orang udah. Yahudi tidak.
Itulah bedanya iya, saya anggap iya. Makanya kalau Tuhan, mereka tidak mengaku Kristus sebagai Tuhan, berarti tidaklah, mereka ya. Makanya jangan pakai kitab Yahudi lagi gitu loh. Karena Tuhan yang berbeda, jangan pakai kitabnya Yahudi. Sebenarnya begini loh, ya, kalian 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 tahu kan? Itu kan cuma karena mereka nggak setuju Kristus itu diangkat dan dipermuliakan. Beda lagi. Makanya mereka membenci, mereka mengutuk semua yang pengikut Nozrim itu. Ini seru nih debatnya ini. Semoga terhapus dalam kitab kehidupan. Pak Martinez, saya mau tanya ini. Kita Kristen. Udah Pak, stop Pak, stop. Tidak boleh ada kebencian. Bukan, Pak Martinez, bukan, saya tanya. Bukan Allahnya Yahudi. Udah selesai Pak. Kita setuju ya bahwa di dunia ini Tuhan cuma satu ya. Nggak mungkin ada dua atau tiga kan, benar nggak? Satu ya. Satu Tuhan. Satu ya. Oke, satu Tuhan. Nah, kita tahu untuk orang yang nggak mempercaya dia pun dikasih hidup loh. Dikasih rezeki, dikasih hidup, dikasih udara. Semua dibebaskan gitu ya. Jadi hari ini dari setelah Yesus mati, kita banyak yang tidak percaya misalnya kalau dia Tuhan ya. Tapi semua aman-aman saja gitu ya. Nah, waktu Abraham itu diberikan petunjuk untuk menyembelih anaknya. Kenapa digantikan sapi? Karena Tuhan tidak mau. Karena Tuhan tidak mau melukain kita gitu. Jadi Tuhan itu sangat perfect. Dia nggak akan mungkin mengorbankan orang untuk menebus dosa. Karena dia pemilik dunia ini, nggak mungkin dia mau mengorbankan. Kalau emang dia mau, dia bisa lakukan apa saja. Logik gitu juga dengan 10 menit dia bisa menciptakan dunia. Kenapa harus dia suruh orang menebus dosa gitu loh? Orang Bali. Kita itu pakai logika aja Pak, logika aja. Coba ya, bisa saya tanggapi sebentar aja. Saya tanggapi. Kenapa yang Tuhan dihirup, harus ya? Begini? Kenapa Tuhan harus begitu? Tuhan punya rencana dengan rentetan yang ada pada masuk, pikirannya ya? Yang tidak sini. Masuk dalam akal manusia. Belum masuk. Jadi waktu tuh kalau ambil contoh mengenai Tuhan menguji Abraham, itu ada maksud lain dari Tuhan dalam situasi itu. Tapi karena dalam situasi pada saat bangsa Romawi menjajah bangsa Israel sudah 100 tahun itu, dan di saat itu harus ada Mesias yang hadir, dan waktu itu sudah hadir di apa yang dibilang Yesaya bahwa orang yang berseru-seru di padang gurun itu akan hadir. Hadirlah Yohanes. Dan Yohanes hadir itu lebih dari nabi sebelum Isa Al-Masih datang, sebelum Yesus yang adalah Kristus itu datang, itu sudah difirmankan, sudah dinubuatkan oleh nabi Yesaya bahwa akan ada suara-suara di padang gurun sebelum Yesus Bapak datang. Perdebatan karena kita ini nggak hanya di Indonesia loh Pak, bahkan di Amerika, bagaimana, di Universitas Amerika pun mereka berdebat ini tentang Trinity ini loh Pak. Mereka bingung gitu dan mereka menemukan sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya. Tapi mereka mencoba membahas. Pendapatnya bagaimana? Bapak Martinez, sekarang gini, Bapak mempercayain Kristen ya, maaf ya, tapi di dalam kitab Bapak sendiri Yesus berbicara, aku adalah passenger gitu loh. Tapi kalian selalu mendinai itu. Bahwa kalian bilang, oh Tuhan, itu dia Tuhan. Padahal sebelum digantung, dia menangis dan Tes, satu, dua. Karena kan keadaannya dia manusia. Ya, jadi dia merasakannya seperti itu. Ya. Kekuatan satu orang untuk bertiga dong. Kenapa dia harus menangis sebelum digantung? Gini, Mbak. Dari bantuan sang itu dulu. Itu cuma creation kalian, opini ya. Karena di dalam tiga pertanyaan sama Bible pertanyaan itu pun sudah ada pertanyaan baru. Maaf ini saya. Pertanyaan yang pertama ya. Gini. Malam semuanya. Sudah ya. Baru ya, mengenai Abraham dengan korban apa, gimana itu tanggapan. Jangan dulu melebar ke tempat lain. Kita dialog bukan debat. Baik. Madam siapa ini? Madam Yani. Enggak berdebat, kita berdialog. Itu oke. Okay. Itu kenapa tadi, saya mengajak teman-teman Kristen karena Tuhan, gini loh, Bang Martinez, Bang teman-teman Kristen. Diulangi. Teman-teman Kristen, kita kan memiliki persamaan yang mirip-mirip ya, bahwa kita mencintai Yesus, benar nggak? Kita pencinta Yesus.
Berbedanya cuman kalian dia sebagai Tuhan, di kami dia sebagai nabi. Kita lihat kita lihat persamaannya bahwa kita adalah umat yang mencintai Yesus, ya. Kita bukan pembenci Yesus, maaf ya. Jadi kita enggak perlu teriak-teriak di sini. Kita cuma pakai logika yang paling logika gitu. Gini, nah, itu kenapa saya bertanya. Madam ya, mohon maaf. Madam, saya... coba pertanyaan mengenai Abraham tadi dulu. Gimana tanggapan? Apa yang kurang jelas kalau... di situ? Kalau di Islam itu jelas bahwa Ibrahim itu dicoba dan akhirnya diganti dengan binatang kurban dan binatang kurban itu juga setelah dikurbankan diberikan kepada orang miskin, Bapak. Jadi Oh, sudah selesai saudara-saudara. Oh, itu live itu gimana? Itu live. Live. Kalau mau kalau mau pengajaran di tempatnya Rizky ini lagi Om Den kayaknya. Nah, ini kepada ini dunia kalau... panah. Di sana kulihat ini siapa ini? Kondisinya siapa? Adalah seperti di dunia. Oh, Malik gila amal pula. Keramaian-keramaian ini penghujat yang terjadi penghujat. Seperti yang kita lihat di dalam dunia nyata itu ada di sana. Ya. Ketika Petrus Adam salah ke Petrus. Erben. Di Petrus enggak salah ya. Enggak, ini kata Bu Maria seperti ini. Ketika Adam memakan buah itu, kata Tuhan kan gini, hari di mana engkau memakannya, engkau akan mati. Itu masih kondisi di dimensi lain, yaitu dimensi Allah ketemu Adam itu saya juga nggak tahu di mana ya. Di Eden, tapi tepatnya entah di bumi, entah di surga, saya juga masih rancu gitu ya Pak. Mungkin saya hanya menjelaskan tentang dimensinya aja. Ketika Allah berfirman seperti itu kepada Adam, setelah Adam memakan buah itu kan diusir ya. Di hari Wala itu juga krabu. Setelah ada, Tuhan datang menemuinya saja. Dan menanyakannya kan diusir saat itu. Nah, itu udah ke bumi. Udah ke dunia yang seperti kita tempati itu. Nah, 1000 tahun dia di bumi itu kan umur Adam itu kalau nggak salah 930. Apakah ini sama dengan satu harinya Allah itu? Dia menjelaskan seperti itu, Pak. Aduh, saya juga bingung cara bilangnya. Yang pasti itu dalam misteri Tuhan, Pak. Yang sesuatu yang misteri itu kita tidak bisa apa namanya dijawab dengan literal. Belum pada naik ya itu teman-teman hal yang misteri gitu. Alkitab memang menyatakan bahwa satu hari belum pada naik ya di belum pada naik di yang di Jerman ya atau yang di mana ya kita spread kelompok ya kita bagi kelompok yang di sana kalau yang itu ini, gitu. Nggak apa-apa ya sambil ini dalam satu tahun sih kayak ada satu tahun gitu ada event sambil, baru deh sambil dari nunggu, seluruh Indonesia kumpul di sana. Ada yang memang gerak fokus ya? Untuk ikut gerakan suaranya kedengaran ya? Ada yang memang perkumpulan assembly gitu tahunan biasanya awal tahun dan akhir tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu itu sih ini udah mulai udah ramai deh. Gue tuh nggak takut siapa-siapa bang, cuman yang saya takutin kalau nyinggung ini, orang tanpa yokanan ya ini kadang suka gimana ya, bukan nggak takut siapa-siapa ya. Saya, cuman kadang ya itu kalau udah nyinggung itu sih yang bisa aku ini nanti tukeran WA aja bang, saya ceritain di mudah-mudahan malam Rahayu Sakung Dumadi, selamat malam. Rahayu Sakung Dumadi, Rahayu. Selamat malam. Pengulun Basuki Langgeng. Monggo dilanjut. Nggih. Iki kula ajeng pamit niki. Jadi memang itu ya udah kita random aja gitu ya. Ngelakuinnya lagi jadi bang. Udah mulai rame nih ya. Udah mulai rame nanti backtake. Oke, siap. Sekarang kita bahas DM nanti kita tukar ya. Bumper. Ya, ya, ya. Direct. Nama direct Malaysia, Malaysia Traut, saudara gua. Ya. Udah pergi dia. Siap. Ya.
rame. Mana sih Bang Yokanan nih? Padahal saya udah mau siapin rekaman, rekaman saya belum jadi. Saya udah keluar dulu kan, gimana? Ini Pak, mana, selamat ya? Malam. Pak Martinez kesini nih, yang barusan tadi. Selamat malam. Assalamualaikum. Oh, ya Allah. Namanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Martin ini bukannya Kristen ya, Bang? Ya, Kristen. Astagfirullahaladzim, ketipu lagi. Bang, kok Anda ngucapin salam? Kan nggak boleh, Bang. Siapa bilang nggak boleh? Kitabmu, Bang. Di kitab mana, coba? Dua Yohanes. Satu Yohanes. Surat Yohanes. Iya. Coba dibacakan. Surat Yohanes. Jikalau ada orang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak masuk dia ke dalam rumahmu, dan janganlah kamu mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, ia akan mendapatkan upah dari perbuatan yang jahat. Salam apa yang di situ dijelaskan? Iya, itu mengucapkan salam kepada orang beda agama, Bang. Enggak ada dijelaskan beda agama. Ya dibaca dulu, Bang. Dibaca dulu dengan baik. Anda belum baca tapi udah ngeyel duluan. Baca baik-baik. Baca di mana? Ayo coba. Yo, coba ada. Baca baik-baik, Bang. Baca, Bang. Bentar saya mau cari Alkitab dulu. Ya di nah ini dibaca dulu, dicermati, baru ngeyel. Ini enggak ngeyel dulu baru mau baca, aneh. Apa di ayat berapa coba? 2 Yohanes 1:10. 2 Yohanes 1:10. Coba 2 Yohanes ayat. Oh, ini ya. Malik. 2 Yohanes ayat 1:10-11 dibaca, Bang. Saya orang Islam aja hafal Bibel, Bang. Masa ada enggak hafal, Bang? Coba barang siapa memberi salam kepadanya, maksudnya ini baca dulu sebenarnya. Ustaz Sugi, mic-nya noise nih. Itu kalau yang masuk penyesat. Kalau yang masuk penyesat, bagaimana ya kita kan buktikan bahwa itu penyesat? Nah, gini. Di 2 Yohanes 1, nomor 10, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini ajaran apa? Ajaran Kristus. Ya, ajaran Kristus. Nah, berarti Mas Martinez ini masuk ke sini yakin ya bahwa kami itu muslim itu membawa ajaran Kristus ya. Ajaran cinta kasih. Ajaran. Lalu kenapa juga kalian bilang Al-Masih? Yesus. Isa. Sama berarti oknumnya ya. Sama. Ada yang bilang enggak? Yang enggak itu kan sebenarnya upaya untuk menaruh yang dianggap Alkitab apokrif, dongeng dan sebagainya itu yang dimaksud. Tapi buat saya sebenarnya itu ada niat baik untuk. Tapi kalau misalnya kesalahan timeline sejarah ya itu saya maklumi. Saya juga banyak baca kekeliruan banyak, tapi banyak aliran atau kelompok Kristen yang memang bilang Isa salah, Isa ini dan Yesus beda. Tapi saya masih menganggap itu sama. 1, 2, 3. Ah, oke. Okay. Nah, cakap. Okay, ya. Das, itu kan di ayat 9-nya coba diperhatikan Bang Moto. Bang Moto. Ayat 9-nya itu diperhatikan coba. Di ayat 9-nya itu diperhatikan. Tadi saya mau pipis, bentar. Wah, pipis. Ya. Oke nih. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki ilah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Nomor 10, jika seorang Iya, bentar. Kita kan enggak percaya Yesus anak Tuhan nih. Kita enggak percaya bahwa bapa itu punya anak, Tuhan itu punya anak. Nah, berdasarkan ayat ini seharusnya ya
kita ini bukan termasuk golongannya Bang Martin, ngapain ngucapin salam kepada kita? Justru dia melanggar kitabnya sendiri gitu loh. Berarti saya dianggap melanggar kitab. Siapa yang menilai saya? Kitabmu kok ininya begitu? Yang akan menilai saya siapa coba? Hah? Siapa yang mau larang, yang mau menganggap saya bidat siapa? Kristen mana yang menganggap saya bidat? Yang bilang bidat siapa, Bang? Kan di situ bilang saya akan melanggar. Ini kamu melanggar ini ketika kamu mengucapkan salam kepada kami berarti kamu sedang melanggar kitabmu. Kok melanggar kitab saya? Saya rasa nah, enggak. Dilarang ya, mengucapkan salam kepada orang yang beda agama, Bang. Enggak, itu cuman tendensi berpikir di mana setiap salam sama enggak ditulis itu salam apa? Coba. Oke, jika lo seorang datang kepadamu ia tidak membawa ajaran ini. Ajaran ini apa Bang maksudnya, Bang? Ajaran Kristus. Nah, ya Kristen kan? Iya, Kristen. Ya? Oke. Jika lo seorang datang kepadamu ia tidak beragama Kristen, ya, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Terima tamu beda agama dilarang, Bang. Dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Tuh, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Keras juga ya. Maksudnya bagus. Bang Sandi tolong di-mute dulu, Bang Sandi. Mute. Tidak boleh apa memberikan salam. Ini mengganggu, ya. Jadi jelas sekali maksud Anda ingin berbuat baik, ingin toleransi, tapi dilarang kitabmu. Kalau kamu mengucapkan salam kepada orang Islam enggak boleh. Saya enggak peduli itu. Ya udah. Enggak peduli dengan kitabnya. Oke, mantap, Bang. Enggak peduli. Karena kenapa Anda tidak peduli? Karena kitabmu bertentangan dengan hati nuranimu. Tidak peduli. Tidak. Saya tidak peduli interpretasi orang karena ini enggak jelas, tidak disebut jangan mengucapkan assalamualaikum. Astagfirullah. Assalamualaikum itu salam bukan, Bang? Salam itu, Bang. Bang Martin bisa lihat layar saya enggak, Bang Martin? Aku asal di mana mau tetap pasti nyakak, Le. Bisa lihat layar, tapi saya lagi buka kitab. Tapi kecil nih. Saya enggak tahu, saya pakai HP sih. Saya pakai handphone. Saya tadi di-kick di grup apa itu yang bukan di-kick. Mungkin akunnya ke-banded mungkin. Saya juga terpental itu tadi. Bukan di-kick. Saya juga terpental. Sama-sama tadi. Sama-sama tadi. Iya. Keluar sama-sama kita. Bukan di-kick. Gitu. Rekamannya ada itu. Saya juga terpental. Oke. Jangan-jangan mati HP. Saya, sekeliling saya, keluarga saya, banyak yang Muslim. Kami berdialog, bukan berdebat. Dan ada, ya paling cuma sambil ketawa aja kalau misalnya ada perbedaan. Tapi kalau mengenai iman, ya sudah nggak bisa sentil ke situ. Makanya saya nggak terbiasa dengan berdialog. Saling agak ya, suara agak ngegas gitu, bukan ngegas. Nah, kalau saya memang begini, Bang. Kalau memang begini cara dialog saya, jangan salah paham. Oke. Maaf. Kalau mungkin saya salah semua paham. Semua agama sama saja. Ini sekarang coba kita Anda semua agama sama saja. Enggak sama. Tapi saya percaya bahwa saya diselamatkan bukan karena agama. Agama sama, Kristen Pak. Tidak menyelamatkan. Kalau agama sama, nggak sama, Pak. Beda-beda, Pak. Ya, beda lah. Besok kamu ke gereja, besoknya lagi ke masjid, gitu. Agama kan sama aja. Nggak begitu. Nggak, orang tadi loh, Bang. Orang tadi loh. Oh, yang tadi. Agama sama saja, katanya. Nggak sama, gimana? Sama. Inna dina intallahil Islam, itu harus kita pegang. Kalau orang Islam. Iya. Orang Kristen, ya silahkan. Menganggap agamanya benar, silahkan. Orang Islam menganggap agamanya benar, silahkan. Jadi kalau dikatakan agama itu sama, nggak sama. Beda. Saya justru menjunjung tinggi pengikut Islam, pengikut ajaran Muhammad SAW.
saya menjunjung tinggi bagaimana iman iman dari orang-orang Islam itu yang memang tak tergoyahkan. Bagaimana menjabarkan ajaran secara letterlek kayak tadi itu. Itu dia ini bilang begini, ini begini, begini. Saya bukan begitu. Saya hanya berdasarkan ajaran kasih. Saya cuma itu. Yang pengikut Kristus itu yang mengikut yang menjalankan teladan Kristus. Orang Kristen teriak Tuhan Tuhan enggak disebut di situ enggak selamanya menyelamatkan. Biar teriak-teriak Tuhan, biar ya. Biar melakukan mujizat. Tuhan, kita melakukan mujizat sini, sana dan sebagainya, tapi Tuhan bilang aku akan bilang aku tidak mengenal engkau. Iya. Jadi tapi, iman ini, Kristen itu harus ada Kristen ya. Sejati. Mengakui tapi gimana juga. Dengan pernyataan Yesus ini, Bang? Bahwa setiap orang akan digarami dengan api neraka itu, Bang. Gimana itu, Bang? Yang di mana itu? Di ayat Markus 9:49, Bang. Markus itu berbicara tentang neraka itu. 9:49. Itu tanpa terkecuali loh. Nah, makanya saya heran ini kalau ada orang Kristen langsung masuk surga ini, wah ini enggak benar ini. Enggak sesuai dengan memang pernyataan gak Yesus. Memang enggak benar. Iya. Memang enggak benar, saya yang bilang. Nah, itu sesat. Itu akan digarami api neraka dulu itu baru masuk surga itu, Bang. Kalau juga tidak mengasihi orang Islam juga sesat. Karena ini Kristus satu, ajaran Kristus Pak itu Martin. Mengasihi semua. Apa Pak ajaran Martin. Ya, ya. Saya mau nanya, Pak Martin Protestan bukan Pak Martin? Protestan, Gemim, Gereja Masih Injili Minahasa. Saya dulu. Berarti pengikut Lutheran ya, Pak ya? Nah, tak dulu Pak, saya mau jadi tanya nih. Masalahnya Lutheran. Menurut Martin Luther ya, di butir tesisnya kan ada 95 tesis Martin Luther. Nah, di nomor kelima, itu semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan, itu semua dosanya sudah diampuni dan masuk surga. Itu gimana tuh, Pak? Berarti nggak sesuai dong sama pendapatnya Martin Luther di butir nomor 5. Ya, saya mengikut apa yang Martin Luther tidak setuju dengan cara Katolik atau cara dari iya betul dinamanya. Tapi gini Pak, Bapak udah pernah lihat tesisnya Martin Luther enggak yang diprotes? Sudah. Martin Luther dari Katolik. Berapa dalil itu? Apa? Ya 95 dalil. Ya betul 95 ya. Dalil. Nah, di butir nomor 5 Pak, di butir ke nomor 5 itu semua Lukaku kepencet. Tadi kata Bapak enggak pasti cuma masuk surga. Berarti bertentangan sama pendapat Martin Luther, Pak. Saya jawab ya. Kristen yang sejati itu diselamatkan bukan karena menjalankan peraturan. Ini Pak Martin ini seperti Kristen yang berarti sejati. Martin Luther salah ya Pak? Iya. Yang nggak salah, nggak semua benar. Yang tadi sapi tadi Martin Luther nggak sempurna itu doang sih mentanya. Ya. Martin Luther nggak semuanya benar. Nggak semuanya benar. Itu. Jadi Kristen yang sejati itu tidak memandang bagaimana kita diselamatkan karena menjalankan hukum. Hukum itu ada cuma ada hukum Torah. Torah yang dalam Torah Musa itu dalam 10 perintah Allah itu kan ada dua bagian sebenarnya situ. Bagaimana hubungan Tuhan dengan manusia itu ada dari 1 dan 3 dan seterusnya itu manusia dengan manusia itu sudah dirangkum oleh Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Berarti kalau saya punya akal budi kan saya nggak ngomong sembarangan, saya nggak ngomong Allah itu sembarangan, saya nggak menyembah Allah lain. Baru yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi kalau saya mengasihi bapak-bapak yang semua yang ada di sini. Mantap Pak Martinez. Mantap. Jadi nanti saya tanya Bapak, lagi Pak Bapak. Martinez dengan tegas. Dari 95 ya. Dalilnya Martin Luther, butir kelima itu semua orang Kristen ya yang menerima Yesus sebagai Tuhan pasti masuk surga. Berarti itu salah ya butir nomor 5 ya. Betul ya, Pak? Salah. Mantap. Terima kasih saya Pak jawabannya. Berarti Martin Luther salah. Dalil nomor 5 salah. Mantap Pak Martinez.
Saya atur ya. Jempol atas keberanian Bapak. Biar-biaran apa lagi Mbak Martin? Saya berani bilang begitu. Karena yang benar itu kebenaran Kristen yang sejati itu kalau mereka mengikuti teladan Kristus. Ada di coba. Kristus, Kristus di depan tua-tua, tua-tua Yahudi, tua orang Farisi, Saduki dan imam-imam kepala. Apapun yang mereka buat, Kristus tidak membenci mereka. Susah orang Kristen mengikuti Kristus. Dan tidak semua orang Kristen itu dia itu akan sekedar iman ke Kristus. Itu hak prerogatifnya Kristus. Dia mengikuti Kristus, mengikuti teladan Kristus. Saya nggak perlu dengan urusan dalil-dalil dan sebagainya. Ikut aja, itu Kristen yang sejati. Tapi karena saya di Indonesia, saya perlu ada istilahnya bersekutu, berjemaat. Dan bagaimana amanat agung bahwa kita harus menyampaikan ke seluruh dunia ajaran-ajaran Kristus. Ajaran Kristus coba apa yang diajar? Enggak ada wahyu turun langsung ke debu, turun ke atas Kristus, Bruce Kristus sampaikan enggak? Teladan dia itulah Injil. Kabar baik. Kabar baiknya dia enggak coba satu pun kesalahan dari Kristus. Misalnya dia menghujat, dianggap menghujat Yahudi, menghujat apa yang telah dijaga oleh Yahudi. Bagaimana harus begini, banyaklah. Saya belum terlalu banyak. Lebih banyak kekurangan saya untuk mau tahu. Oh, yeah. Tapi misteri ilahi kan buat saya sudah terwujud di mana kami mengimani Kristus itu. Itu aja. Oke, demikian kalau dari perdebatan. Kalau yang lain Isa dalam Quran beda karena seru juga di TikTok. Oke, dari tadi gak ada yang ke atas. Wah, ada Pak Murid Mahagoib. Iya. Bang Dudi, apa kabar? Tidur nih. Hadir. Oke. Apa itu tadi diputar di YouTube itu ya? Enggak, itu debat live itu. Baru ini masih live di TikTok. Begitu. Oh, itu. Sekarang orang itu bergesernya ke TikTok. Oh, begitu. Nah, mereka nanti di-live-kan di YouTube debatnya. Oh, begitu. Jadi di TikTok dapat koin, di YouTube dapat AdSense. Dapat dua-duanya. Kebetulan kalau saya nggak suka sih simpan TikTok itu. Iya. Saya nggak simpan TikTok. saya Telegram sama Facebook saja. Iya. Saya nggak mau kayak Bung Ban lah. Bung Ban tuh TikTok dia simpan, semua dia simpan. Aib juga disimpan, Bang. Ini yang begitu Miao pindah ke grup ini malah Miao nggak berani dia ganggu itu, aduh, malah diganggu Michael terus. Ini Bung Ruth, kenapa dengan Bung Michael tadi siang itu seru kayaknya? Bung Ruth, Bung Trut. Trut, kirain Rut. Rainbow. Rainbow. Kirain Rudy, panggil Rudy. Boh. Michael itu jangan diikutin. Dia kutip ayat, cain perutnya aja itu. Dulu dia
di grup sebelah pernah kuteterin dengan anu itu Matius 16 ayat 28. Langsung kabur dia. Kabur-kaburan kalau si Nikel di. Kenapa? Kabur-kaburan dia. Kalau debat. Makanya saya bilang kalau orang Kristen itu bimbang, memang dia bisa jawab itu. Saya bilang saya masuk Kristen. Itu kan menceritakan tentang hari akhir itu. Jadi Yesus itu berkata kepada muridnya, sebelum zaman itu datang, kamu angkatan ini tidak akan berlalu. Kan kiamat belum datang. Ini tinggal tanya siapa yang belum mati sampai sekarang itu dari zamannya Yesus. Matius 16 ayat 28. Nih, otennya pada nggak ada semua nih, pada nggak mau naik ke atas nih. Jiwo Tejo saya undang juga nggak naik gitu. Jiwo nggak mau dia akibat barrier dia. Nanti mau ku desak dengan omnipresent. Gitu. Nanti kalau masalahnya omnipresent itu ke sifat kekal bang. Nanti kena dia di kamus gitu. KBBI itu. Iya, kamus KBBI kan kekal itu menurut pengertian mereka itu selamanya gitu doang. Padahal kekal itu tetap. Iya. Ya, jadi kalau dia berwujud apa ya dia berwujud ya artinya bisa digetok kepalanya bisa benjol bisa ditampar kemudian besoknya dia nggak bisa ditampar itu berarti nggak kekal dia harus tetap betul. Jadi ketika dia membedakan dia membedakan satu dan tiga saja dia nggak ngerti kok ya. Padahal kan jelas itu di Markus apa itu namanya di Markus 12 itu kan sudah jelas itu. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu Esa. Esa itu kan artinya satu. Tapi tetap aja dia ngotot satu karena dia itu firman-Nya, karena dia keluar darinya dia. Jadi ya dia juga. Wah. Logikanya enggak doktrinnya itu terlalu kuat gitu loh. Iya, jadi doktrin dia itu mengalahkan logika. Kalau ada giga boleh tuh mau saya kerjain, mau saya tanya itu. Mana itu angkatan yang tidak berlalu itu dari Yesus itu? Kan begitu. Undang giga. Kenapa? Diundang giga. Tidur. Diundang aja, Pak. Enggak kedengaran suara saya. Mikel naikin Mikel. Halo. Halo. Yo. Tes. Suara saya enggak kedengaran ya? Kedengaran. Suaranya kecil. Hmm. Suara Bung Ban juga kecil, apa handphone saya yang kekecilan ya? Bentar. Saya keluar masuk dulu ya, sebentar aja. Saya keluar masuk dulu. Jangan kebanyakan masuk, dikeluarkan juga biar agak bertahan lama. Iya benar. Kalau masuk terus dia enggak tahan lama. Cek 1, 2, 3. Oke, udah lumayan. Sip. Bagus. Mantap. Jadi dia mantap. Oh. Harus dihitung ritmenya dulu. Iya. Keluar jadi masuknya 13 kali habis itu masukin 3 kali pelan-pelan begitu, jangan dihantam terus, oh, selesai itu. Jadi apa, Bang, kalau selesai? Hancur. Bilangnya kalau tahan lama itu mudah, Bang. Apa itu? Tahan lama. Apa itu? Pakai kopi aja katanya. Oh iya, kopi kasih sahang. Enggak, kita minum kopi ngeliatin aja gitu tahan lama. Oh. Ngeliatin dipakai gitu ya. Enggak, lihatin aja itu. Tahan lama. Oh, aja bohong. Kan enggak ada. Itu mah namanya nyakitin kepala sendiri itu. Oh iya benar. Tapi benar kalau teori itu benar itu. Kalau teori itu kan dia dipakai dulu kira-kira dihitung tapi itu ritmenya tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 berhenti gitu kan. Habis itu baru 3 kali, tapi secara anu gitulah, secara apa namanya?
secara engkol, bahasanya seperti itu. Nah, baru berhenti lagi, baru genjot apa engkol lagi 10 kali, begitu modelnya. Itu tahan lama itu. Apa? Itu ini teorinya bola. Aku matikan dulu rekamannya. Ya, mau dulu. Jadi edit nanti itu, dia edit. Jangan